Ketua DPW Perindo Jatim Letjen TNI Purnawirawan Wisnu Prasetya Budi memiliki perhatian lebih bagi pembinaan pesepak bola khususnya usia dini. Sebagai pembina Direktorat Sepak Bola Pelajar Nusantara di SPN, Wisnu minggu akhir pekan kemarin memberikan bantuan sarana latihan bagi para siswa di asrama di SPN kawasan Jambangan, Surabaya. Bantuan sarana latihan berupa bola, kostum, dan peralatan lainnya itu diharapkan kian memotivasi 30 siswa di SPN. Beberapa hari yang lalu saya ditambah atau dipercaya untuk menjadi pembina di SPN. Dan inilah tentunya saya dengan istri, dengan rekan saya ini menyatakan untuk kesiapan saya untuk berkontribusi terhadap PSP sehingga diharapkan nantinya bisa menyumbangkan pemain-pemain yang berprestasi. Bantuan sarana latihan untuk para siswa di SPN disambut gembira para orang tua siswa. Dari jajaran pelatih, bantuan ini tentu sangat bermanfaat. Diklat ini kami kembangkan memang sengaja program kami secara nasional karena anak harus tinggal di asrama dan berlatih 9 kali dalam satu bulan. Baik itu unsur fisik, teknik, pengalaman bermain dalam bentuk taktik. Mereka bisa maksimal selama satu minggu bisa kita berikan.